Teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Oma Laptop Official. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 5 aplikasi edit foto di laptop gratis yang bisa kamu dapatkan. Untuk edit foto, aplikasi edit foto di komputerlah yang pertama kali ada sebelum bermunculan aplikasi edit foto untuk smartphone. Ciri khasnya, aplikasi atau yang biasa disebut software edit foto untuk komputer memiliki tingkat kerumitan tinggi, tetapi penuh dengan fitur yang canggih. Biasanya ditujukan untuk kebutuhan profesional. Eits, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Beberapa software edit foto ada yang tersedia gratis dan ada pula yang berbayar. Nah, khusus untuk kali ini kita bahas yang gratis ya. Inilah 5 aplikasi edit foto di komputer yang bisa kamu dapatkan atau kamu download secara gratis dan mampu menyenangkan hati kamu. Yang pertama, Adobe Photoshop Elements. Aplikasi edit foto yang sangat ideal dan cocok untuk pemula serta cukup kuat untuk veteran adalah Adobe Photoshop Elements ini, yang kini hadir membantu kamu dalam melakukan pengeditan foto pada komputer. Aplikasi ini sangat profesional dalam memanipulasi pengaturan secara detail dan tepat loh, serta membantu kamu dalam mengeluarkan potensi yang dimiliki dan ide kreatif kamu secara maksimal nih. Untuk kelebihan dari aplikasi ini yaitu sangat fleksibel ketika digunakan. Yang kedua, Sarafoto dan Graphic Designer. Keunggulan yang dimiliki Sarafoto dan Graphic Designer yaitu mampu mengimpor hampir semua jenis gambar dan editing serbaguna dengan suite yang kuat. Kamu juga akan terbangun kreativitasnya dengan 360 font dan 60 filter yang membuat foto kamu menjadi sangat menakjubkan. Kunci dari keberhasilan dalam mengedit gambar menggunakan aplikasi ini yaitu kesabaran yang kuat dan tinggi dari para pengguna. Dengan begitu, kamu dapat benar-benar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang kamu harapkan. Ketiga, Fotor. Bagi kamu yang hobi mengedit gambar klasik serta ingin belajar dalam membuat kolase, kartu ucapan, dan gambar HDR, memiliki aplikasi edit foto Fotor ini merupakan pilihan yang tepat. Selain aplikasi edit foto di komputer yang satu ini sangat user friendly dan menarik, kamu juga dapat menggunakan beberapa foto utilitas tambahan yang telah disediakannya dalam melakukan pengeditan. Nah, aplikasi ini juga cocok bagi kamu yang ingin melakukan pengeditan foto secara mendadak. Yang keempat, Photoshop. Salah satu aplikasi edit foto terbaik saat ini adalah Photoshop. Banyaknya versi yang dikeluarkan mampu menaikkan rating pengguna komputer di dunia loh. Bahkan aplikasi ini menjadi produk yang sangat laris, apalagi dengan dukungan penggunaan layar sentuh yang dapat memudahkan kamu dalam mengedit gambar. Walaupun kamu tidak bisa menikmati aplikasi ini sepenuhnya secara gratis, namun pihak Adobe memberikan masa trial yang dapat dikatakan sangat cukup untuk kamu yang ingin belajar nih. Selain itu, Photoshop juga memiliki beberapa aplikasi edit foto untuk Android juga. Yang kelima, Krita. Kemenangan yang diperolehnya sebagai aplikasi terbaik pada tahun 2006 yang telah dinyatakan oleh Academy Award mampu menarik perhatian para pengguna komputer dalam melakukan pengeditan foto pada komputer dengan menggunakan Krita ini. Krita sebagai aplikasi edit foto di komputer dipenuhi berbagai fitur unik nih, patut mendapat pujian dari para penggunanya kan?
Walaupun aplikasi ini tidak sepowerful layaknya Gym atau Photoshop, namun kemudahan penggunaan serta kemenangan yang telah ia sahabat perlu dijadikan patokan untuk memilih aplikasi yang satu ini. Nah, itulah 5 aplikasi edit foto gratis terbaik untuk laptop tahun ini yang harus kamu coba. So, selamat mencoba ya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin cari laptop bekas tapi berkualitas, bisa hubungi admin di nomor 081-223-395-002 atau bisa juga kunjungi website kami di www.omahlaptop.id. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.